Jun Munte, penyanyi Haholongan yang sedang viral. Horas, dengan Batak pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Jun Munte kan? Nama Jun Munte kini semakin sering kita dengar, terutama bagi pecinta lagu Batak. Jun Munte terkenal dengan lagunya yang berjudul Haholongan dengan 18 juta penonton. Dengan Batak sudah menjadi salah satu dari 18 juta ini. Bukan hanya itu saja, akun Instagramnya @jun_munte telah memiliki 15,2 ribu pengikut. YouTube-nya @jun_munte telah memiliki 53,6 ribu subscriber. Dan di Spotify, lagu-lagu Jun Munte telah didengarkan oleh 124 ribu pendengar bulanan. Sepanjang karirnya, Jun Munte telah mengeluarkan beberapa lagu, yaitu Gotap Nirohaki tahun 2020, Haholongan tahun 2021, Hatiku Hanya Untukmu tahun 2022, Sian Roha tahun 2022, Hasian tahun 2022, Raponho tahun 2022, Adong Na Asing tahun 2023, Laomaho tahun 2023, Paima dan Astrid tahun 2023. Lagu-lagu dari Jun Munte ini menceritakan banyak hal, mulai dari hati yang berbunga-bunga hingga hati yang patah. Nah, dari lagu-lagu di atas, yang mana yang paling Dongan Batak sukai?